Cara penggunaan oven Mito Fantasy 2 dalam memanggang bolu gulung. Di sini ada beberapa fungsi, fungsi fermentasi, api atas dan bawah, fungsi grill, fungsi fan, dan menyalakan semua fungsi. Kemudian di panel kedua ini berfungsi untuk mengatur suhu atas. Dan panel ketiga berfungsi untuk mengatur suhu bawah. Panel terakhir untuk mengatur waktu pemanggangan. Sekarang set ovennya ke menu api atas dan bawah. Lalu atur suhu atas dengan suhu 165 derajat. Seperti ini. Lanjut kita atur suhu bawah. Sama ini saya pakai suhu 165 derajat. Kemudian saya akan set waktu 10 menit untuk memanaskan oven. Setelah 10 menit, oven akan mati seperti ini. Lanjut, sekarang kita masukkan bolu gulung yang akan kita panggang. Letakkan di rak tengah seperti ini. Kemudian tutup kembali ovennya. Kemudian sekarang kita setel waktu, saya pakai kurang lebih 20 menit seperti ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita tunggu bolunya sampai matang. Sekarang pemanggangan sudah jalan sekitar 17 menit, kita cek bolunya sudah nampak kecoklatan, kita tunggu sebentar lagi. Oke, alarm ovennya sudah berbunyi, itu tandanya pemanggangan sudah 20 menit. Sekarang kita keluarkan bolunya seperti ini. Lalu kita tunggu dingin dan kita beri isian. Setelah bolu dingin, sekarang saya poles dengan selai stroberi, kemudian kita gulung seperti ini. Dan ini hasil bolu gulung yang dipanggang dengan menggunakan oven Mito Fantasy 2.